Pure Convention Center Jakarta, Penjabat Wali Kota Tasikmalaya Dr. Ceka Firguansyah SSTPMA menerima secara langsung penghargaan APBD Awards tahun 2023, di mana pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan penghargaan realisasi belanja daerah tertinggi tahun 2022 peringkat 4 untuk kategori kota pada hari ini, Kamis 16 Maret 2023. Kamis 16 Maret 2023, bertempat di Mercure Convention Center Jakarta, Penjabat Wali Kota Tasikmalaya, Dr. Ceka Firguansyah SSTPME, menerima secara langsung penghargaan APBD Awards tahun 2023, di mana pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan penghargaan realisasi belanja daerah tertinggi tahun 2022, peringkat 4 untuk kategori kota. Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Kepala BPKAD Kota Tasikmalaya, Kepala Baplitbangda Kota Tasikmalaya, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Agus Fatoni MSI, menyampaikan bahwa terdapat 3 kategori realisasi APBD yang dinilai. Di antaranya adalah penilaian realisasi dari segi pendapatan, realisasi belanja daerah, dan juga peningkatan pendapatan asli daerah. Beliau juga menambahkan bahwa penghitungan penilaian berasal dari laporan realisasi anggaran pemerintah daerah yang selanjutnya dilakukan penilaian oleh tim penilai. Penghargaan APBD Awards tahun 2023 yang berhasil diraih merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah Kota Tasikmalaya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan juga realisasi belanja APBD melalui kolaborasi dan dukungan dari seluruh perangkat daerah dan juga masyarakat Kota Tasikmalaya.